السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan memohon pertolongan kepadanya, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Qawa'idu Qur'aniyatun, kaedah-kaedah di dalam Al-Quran, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Syeikh Dr. Umar bin Abdullah bin Muhammad Al-Muqbil Hafizahullah Ta'ala. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwa yang beliau maksudkan dengan istilah kaedah-kaedah di dalam Al-Quran, yaitu beberapa ayat atau penggalan dari beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran yang bisa dijadikan sebagai kaedah di dalam menjalani kehidupan. Kita akan masuk pada kaedah yang keempat. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala al-qa'idatul rabi'ah, kaedah yang keempat, diambil dari surah Al-Qiyamah ayat yang ke-14 sampai 15. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Balil insanu ala nafsihi basirah, bahkan seseorang menjadi saksi atas dirinya sendiri, walau alqa ma'adhirah, meskipun ia mengemukakan dan mengutarakan berbagai macam alasan. Hadhihi qa'idatun min qawa'id at-ta'amul ma'a an-nafs. Kaidah ini merupakan satu kaidah dari sekian banyak kaidah di dalam berinteraksi dengan diri sendiri. ووسيلة من وسائل علاجها من أدوائها, serta ia merupakan wasilah atau sarana dari sekian banyak sarana untuk mengobati jiwa dari berbagai macam penyakitnya. وهي في الوقت نفسه سلم لتترقى في مراقي التزكية, serta kaidah ini adalah ibarat sebuah sulam, sebuah tangga yang bisa dinaiki oleh jiwa manusia agar ia sampai pada derajat tazkiyatun nafas, kesucian jiwa. Fa inna Allah Ta'ala qad aqsama 11 qasaman fi surati syams ala hadha al-ma'na al-'azim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bersumpah dengan 11 macam sumpah di dalam surah Asy-Syams, wasyamsi waduhaha. Allah bersumpah dengan 11 macam sumpah untuk menekankan pentingnya tazkiyatun nafas. Thumma qala, di mana Allah berfirman setelah sebelumnya Allah bersumpah, wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, dan seterusnya, Allah katakan
Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Jadi kaidah ini adalah sebuah tangga yang bisa dinaiki oleh setiap jiwa manusia agar ia sampai pada derajat tazkiyatun nafs, kesucian jiwa. Wa ma'na al-qa'idati bi ikhtisar, adapun makna kaidah ini secara singkat, bahwasanya setiap orang adalah saksi atas dirinya sendiri. Apa maknanya? Anna al-insana wa in hawala an yujadila an af'alihi aw aqwalihi allati ya'lamu min nafsihi butlanaha aw khata'aha wa'tadhara an nafsihi bi'tidharat fahuwa ya'rifu tamaman ma qalahu wa fa'alahu. Bahwasanya setiap orang bagaimanapun ia berusaha untuk berkilah, ya, mencari alasan atas perbuatan atau ucapannya yang ia ketahui itu adalah perbuatan dan ucapan yang salah. Dia melakukan sebuah perbuatan atau ia mengucapkan sebuah ucapan dan dia tahu perbuatan atau ucapan itu salah. Maka bagaimanapun ia berusaha mencari alasan, fahuwa ya'rifu tamaman ma qalahu wa fa'alahu, maka sebenarnya dia sendiri paham bahwa apa yang ia lakukan atau ucapkan itu sebenarnya salah. Ya. Jauh di dalam lubuk hatinya dia tahu bahwasanya yang ia lakukan itu salah. Jauh di dalam lubuk hatinya ia tahu bahwa yang ia ucapkan itu salah, meskipun ia berusaha untuk mencari alasan-alasan pembenaran. Walau hawala an yastura nafsahu amama an-nas aw yulqi li'tidharat fala ahada absaru wala a'rafu bima fi nafsihi min nafsihi. Meskipun ia berusaha untuk menutupi diri dari manusia atas apa yang ia lakukan atau yang ia ucapkan di mana ia tahu itu salah, maka sesungguhnya sekali lagi tidak ada orang yang lebih mengetahui tentang dirinya daripada dirinya sendiri. Ya. Yeah. Min suwari tatbiqi hadhihi alqa'idah. Di antara bentuk praktik dari kaidah ini, inna li hadhihi alqa'idati alqur'aniyati majalatin kathiratan fi waqi'ina al-'ammi wal khas. Sesungguhnya kaidah Al-Qur'an yang keempat ini, balil insanu 'ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Setiap orang adalah saksi atas dirinya meskipun ia mencari berbagai macam alasan. Artinya setiap orang mengetahui tentang dirinya. Kaidah ini memiliki banyak sekali tempat untuk kita mempraktikkannya. Adzkuru ba'daha, saya akan sebutkan sebagiannya. La'allana an nufida minha fi taqwimi akhtaina wa tashihi ma nadda min sulukina. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa memperbaiki kesalahan diri kita. Famin dhalik, di antaranya yang pertama, fi tariqati ta'amuli ba'din nasi ma'an nususi syar'iyyah, yaitu ketika kita berinteraksi, ya, ketika kita berinteraksi dengan dalil-dalil syar'i, ketika kita menyikapi dalil-dalil syar'i, baik itu dari Al-Quran maupun hadis. فَلَرُبَّمَا بَلَغَ الْبَعْضَ نَصٌ وَاضِحٌ مُحْكَمٌ. Terkadang sebagian orang telah sampai kepadanya dalil yang jelas, yang muhkam. لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِي دَلَالَتِهِ عَلَى إِجَابٍ أَوْ تَحْرِيمٍ. Yang bahkan para ulama telah bersepakat tentang kandungan dalil itu. Kalau seandainya kandungannya adalah tentang kewajiban, sepakat ulama mengatakan wajib. Kalau seandainya dalil tersebut menyebut tentang sesuatu yang haram, maka ulama juga sepakat mengatakan itu haram. Artinya, dalil itu adalah dalil yang jelas, yang disepakati oleh para ulama. أو تكون نفسه اطمأنت إلى حكم ما
Bahkan terkadang jiwa orang itu sendiri setuju terhadap kandungan dalil tersebut. Iya. Saking jelasnya dalil itu. Para ulama sepakat, bahkan dia sendiri sebenarnya jauh di dalam hatinya dia setuju terhadap kandungan dalil itu. Wa ma'a hadza tajidu al-ba'd yaqa'u fi nafsihi haraj. Namun meskipun demikian, terkadang sebagian orang merasa berat untuk menerima dalil itu. Wa yuhawilu an yajida madfa'an li hadzal nass aw dhak. Bahkan dia berusaha untuk mencari celah untuk menolak dalil tersebut. Li'annahu lam yuwafiq hawahu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Padahal dalil itu jelas. Para ulama bersepakat tentang kandungan dalil tersebut. Dan dia sendiri sebenarnya jauh di dalam hatinya, dia setuju dengan kandungan dalil itu. Akan tetapi, dia berusaha untuk menolaknya hanya karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Suatu contoh misalkan, dalil tentang Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasy. Allah berada di atas. Dalilnya sangat jelas. Dari Al-Quran. Begitu pula dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan sekedar jelas. Dalil tentang bahwasanya Allah di atas itu sangat banyak. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya An-Nuniyah beliau mengatakan bal alfani, bahkan lebih dari 2000 dalil. Ya, lebih dari 2000 dalil yang menunjukkan Allah itu di atas. Kemudian disepakati oleh para ulama ahlu sunnati wal jamaah, ijma' ulama mengatakan Allah di atas. Dan ijma' tersebut dinukilkan oleh banyak para ulama. Di saat yang sama, dalilnya sudah jelas, kemudian para ulama telah bersepakat, kemudian secara fitrah, ya, manusia juga mengakui Allah itu di atas secara fitrah. Jangankan orang yang belajar ilmu agama, bahkan orang awam sekalipun fitrahnya mengakui Allah itu di atas. Makanya sering kita mendengar orang mengatakan, ini masalahnya terlalu berat, mari kita serahkan kepada yang di atas. Ya. Ini masalahnya terlalu berat, biarkanlah yang di atas untuk memutuskan. Kemudian sebodoh-bodohnya orang, kalau dia berdoa, dia mengangkat tangannya ke atas. Kenapa? Karena fitrah menunjukkan Allah itu di atas. Jadi dalilnya sudah jelas, ulama telah bersepakat, kemudian fitrah juga mengakui, akan tetapi terkadang sebagian orang berat untuk menerima dalil bahwasanya Allah di atas. Kenapa? Tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Padahal jauh di dalam hatinya dia mengakui Allah di atas. Ya. Di dalam hatinya dia setuju Allah di atas. Hanya saja dia tidak mau menyetujui secara lisan. Kenapa? Tidak sesuai dengan hawa nafsu. Atau mungkin dia khawatir kepentingan pribadinya akan terganggu kalau dia mengatakan Allah di atas. Selama ini dia ditokohkan. Selama ini dia dikatakan sebagai seorang ulama oleh masyarakat. Kalau dia mengatakan Allah di atas, mungkin masyarakat akan menolak dia. Ya. Jadi terkadang ada kasus seperti ini. Padahal dia sendiri mengetahui dirinya menerima Allah itu di atas. Balil insanu ala nafsihi basirah, setiap orang saksi atas dirinya. Ya. Walau alqa ma'adzirah, meskipun dia mencari berbagai macam alasan, dia mengetahui jauh di dalam lubuk hatinya, dia mengakui bahwasanya Allah itu di atas. Tetapi berbagai macam alasan dia ucapkan dengan lisannya untuk menolak Allah itu di atas. Padahal di hatinya sudah ada keyakinan. Persis sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Naml. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا وَجَحَدُوا بِهَا, dan mereka mengingkarinya. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, padahal jiwa-jiwa mereka meyakininya. Jauh dalam hati mereka, mereka meyakininya. Tetapi mereka tetap mengingkarinya dengan lisan dan perbuatan. Kenapa? زُلْمًا وَعُلُوَا, karena kezaliman dan kesombongan. Nah, ini bentuk praktik dari kaidah ini. Bahwa setiap orang
saksi atas dirinya sendiri. Maksudnya setiap orang lebih mengetahui tentang dirinya. Meskipun terkadang dia menampakkan sebuah ucapan atau melakukan sebuah perbuatan, ya, akan tetapi terkadang jauh dalam lubuk hatinya dia mengetahui apa yang dia ucapkan dan lakukan itu salah. Warahimallahu ibn al-Qayyim haythu qal. Dan semoga Allah merahmati al-Imam Ibn al-Qayyim ketika beliau berkata, Fasubhanallah. Kam min hazazatin fi nufusi kathirin minan nas, min kathirin minan nusus. Kata al-Imam Ibn al-Qayyim, Subhanallah. Betapa banyak orang yang merasa sakit hati terhadap beberapa dalil yang datang, baik dari Al-Quran maupun hadis. Wabiwuddihim allau lam tarid, bahkan mereka berharap seandainya dalil ini tidak ada karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka berharap seandainya dalil itu tidak ada. Wa kam min hararatin fi aqbadihim minha, betapa banyak dari mereka yang panas hatinya terhadap dalil-dalil tersebut. Wa kam min syujan fi huluqihim minha wa min mawridiha, betapa banyak dari mereka ya yang seolah-olah tenggorokan mereka itu terluka kalau seandainya membaca dan mengucapkan dalil itu. Padahal sekali lagi, jauh di dalam lubuk hati mereka, mereka mengakui kebenaran dalil tersebut. Kenapa? Balil insanu ala nafsihi basirah, karena setiap orang adalah saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adhirah, meskipun dia mencari berbagai macam alasan. Nah, ini dia bentuk ya praktik yang pertama terhadap kaidah ini. Kita langsung ke bentuk praktik yang kedua. Wa min majalati taf'il hadhihi alqa'idah fi majal at-ta'amul ma'an nafs. Di antara bentuk praktik terhadap kaidah ini bahwa setiap orang itu saksi atas dirinya, setiap orang itu lebih mengetahui tentang dirinya daripada orang lain. Anna minan nasi man syugifa iyadan billah bitatabbu'i akhtain nasi wa uyubihim, bahwasanya sebagian orang, na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah ya, sebagian orang mereka memiliki hobi mencari aib dan kesalahan orang lain. Sebagian orang syugib itu artinya sudah menjadi hobi yang mendarah daging. Ya. Yeah. Bukan sekedar cinta, akan tetapi sudah mendarah daging. Sebagian orang itu dia punya hobi mencari uyubin nas, kesalahan orang. Ma'a ghaflatin an uyubi nafsihi. Namun di saat yang sama dia lalai dari aib dirinya sendiri. Dia lalai dari kekurangan dirinya sendiri. Kama qala Qatadah rahimahullah fi tafsirihi li hadhihi al-ayah, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam Qatadah rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, ayat yang menjadi kaidah balil insanu ala nafsihi basirah, bahwa setiap orang adalah saksi atas dirinya sendiri. Al-Imam Qatadah mengatakan maksudnya setiap orang itu lebih mengetahui tentang dirinya, ya, bahwasanya dia sebenarnya punya banyak aib, akan tetapi sayangnya dia lebih memperhatikan aib orang daripada aib dirinya. Ini tafsiran dari Al-Imam Qatadah terhadap ayat ini. Idza syi'ta wallahi ra'aitahu basiran bi'uyubin nasi wa dhunubihim. Wahai saudaraku, kata beliau, demi Allah terkadang ada orang engkau melihatnya, orang ini dia lebih mengetahui tentang aib dan kekurangan orang lain. Ghafilan an dhunubihi, tetapi dia lalai dari aib dan kekurangan dirinya sendiri. Ya, kalau pepatah kita, pepatah Indonesia mengatakan kuman di seberang lautan tampak sedangkan gajah di pelupuk mata tidak tampak. Ini pepatah kita. Ya, subhanallah, pepatah ini ternyata memiliki dalil. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdullah ibn al-Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Begitu pula oleh Imam Ibn Hibban, Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatu Awliya.
dengan sanad yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yubsiru ahadukum al-qadha fi aini akhihi." Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, terkadang salah seorang di antara kalian dia bisa melihat al-qadha. Al-qadha itu kotoran, ya. Kotoran yang ada di mata saudaranya. Jadi terkadang dia bisa melihat tai mata saudaranya. Ya. Kelihatan baginya, dia bisa melihat tai mata saudaranya. Wa yansal jid'a fi ainihi mu'taridan, tetapi di saat yang sama dia tidak bisa melihat kayu, ya, yang besar, yang apa namanya, yang terpampang di hadapan matanya. Ya, ada kayu palang yang besar di depannya, dia tidak bisa lihat. Kayu palang yang besar itu tidak bisa dia lihat, padahal itu depan matanya. Tetapi tai mata saudaranya yang kecil bisa dia lihat. Kotoran mata saudaranya yang kecil bisa dia lihat. Sedangkan kayu yang besar yang terpalang di hadapan matanya, dia tidak bisa lihat. Ya, ini persis seperti peribahasa yang disebutkan dalam bahasa Indonesia. Kuman di seberang lautan tampak, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak tampak. Nah, ada sebagian, subhanallah ya, kita berlindung kepada Allah dari sifat seperti ini. Sebagian orang punya tabiat seperti ini. Dia sangat mengetahui aib dan kekurangan orang, akan tetapi dirinya sendiri dia lalai akan kekurangan dan aib dirinya. Wahada bila raib min alamatil khidlan. Ini tanpa diragukan lagi merupakan tanda kehinaan. Kama qala Bakr bin Abdullah al-Muzani, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Bakr bin Abdullah al-Muzani, "Idza ra'aytum ar-rajula muwakkalan bi'uyubin nas," kata beliau, apabila kalian melihat ada orang muwakkalan bi'uyubin nas, ya, dia selalu mengawasi aib orang, selalu mengawasi kekurangan orang, nasian li'aibihi, tetapi dia melupakan aib dan kekurangan dirinya, fa'lamu annahu qad mukira bihi, ketahuilah itu adalah orang yang tertipu. Ini kata Al-Imam Bakr bin Abdullah Al-Muzani. Ya, kenapa? Karena harusnya setiap orang itu lebih mengetahui tentang dirinya. Tapi ternyata orang ini dia lebih mengetahui tentang orang lain daripada dirinya. Ini kan tertipu. Ya. Padahal Allah katakan, balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap orang itu adalah saksi atas dirinya sendiri. Artinya dia harusnya lebih mengetahui tentang dirinya. Namun ternyata dia lebih mengetahui Imam Bakr bin Abdullah al-Muzani. Wa yakulu syafi'i, dan berkata al-imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i rahimahullah, balagani anna abdal malik ibn marwan, anna abdal malik ibn marwan qala lil hajjaj ibn Yusuf, kata al-imam al-Syafi'i rahimahullah, telah sampai kepadaku bahwasanya Abdul Malik bin Marwan, ya, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dia berkata kepada salah seorang menterinya yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Apa kata Raja Abdul Malik bin Marwan? Ma min ahadin illa wa huwa arifun bi'uyubi nafsihi. Tidak ada seorang pun kecuali pasti dia lebih mengetahui tentang aib dirinya. Ini yang seharusnya. Ya, ini yang seharusnya. Namun kenyataan yang ada sebagian orang lebih mengetahui orang lain daripada dirinya. Harusnya, kata al-imam, kata Khalifah Abdul Malik bin Marwan, setiap orang itu harus lebih mengetahui tentang aib dirinya. Fa'ib nafsaka, oleh karena itu, kata beliau, kenalilah aib dirimu, wala tukhbi minha syai'a. Jangan engkau tutupi aib dirimu terhadap dirimu sendiri. Walihada yaqulu ahadu salaf, oleh karena itu salah seorang ulama salaf berkata, anfa'u sidqi an tuqirra lillahi bi'uyubi nafsik. Kejujuran yang paling jujur adalah ketika engkau mengakui aibmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kejujuran yang paling jujur. Di saat engkau mengakui aibmu, kekuranganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib.
Kemudian juga dikatakan oleh Syekh di sini, "Wa min dalalati hadhihi al-qa'idati asy-syarifah." Adapun di antara faidah dari kaidah ini, bahwasanya harusnya setiap orang itu lebih mengetahui tentang dirinya, "An yas'al mar'u ila at-taftishi an uyubihi." Hendaklah setiap orang berusaha untuk mencari tahu tentang aib dan kekurangan dirinya. "Wa an yas'a fi at-takhallusi minha qadra at-taqah." Dan dia berusaha untuk melepaskan diri dari kekurangan tersebut semaksimal mungkin. Artinya dengan cara memperbaiki diri. "Fa inna hadha naw'un min jihadin nafsil mahmud." Ini merupakan salah satu bentuk jihad yang terpuji, yaitu jihadu an-nafs, jihad melawan diri sendiri. "Wa alla yarkana ila ma fihi min uyubin aw akhta." Jangan dia biarkan aib itu terus-menerus pada dirinya. Jangan. "Bihujjati annahu nasha'a ala hadha dzat aw i'tada alayh." Dengan alasan bahwasanya sejak kecil memang dia sudah seperti itu, atau dia sudah biasa seperti itu. Jangan. Ya. Jadi kekurangan yang ada pada diri kita berusaha kita hilangkan. Jangan mencari alasan dengan mengatakan, "Oh, ini sudah saya alami sejak kecil, ya. Saya sudah biasa dengan hal seperti ini." Enggak bisa. Yang namanya sesuatu yang kurang harus dihilangkan. Ya, diperbaiki. Sesuatu yang salah harus dibenarkan. فَإِنَّهُ لَا أَحَدَ مِنَ النَّاسِ أَعْلَمُ مِنْكَ بِنَفْسِكَ وَعُيُوبِهَا وَأَخْطَائِهَا وَذُنُوبِهَا. Karena sekali lagi tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui tentang dirimu daripada dirimu sendiri. Selanjutnya, وَمِنْ مَوَاطِنِ اسْتِفَادَةِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ. Di antara faedah lain dari kaidah ini, أَنَّ الْإِنسَانَ مَا دَامَ يَعْلَمُ أَنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِهِ. Seseorang apabila dia menyadari bahwa dia harusnya lebih daripada orang lain, wajib alaihi an yatafattana anna an-nas qad yamdahunahu fi yawmin min al-ayyam bal qad yufrituna fi dhalik. Maka dia harus mengetahui bahwa terkadang pada suatu waktu orang-orang memuji dia, bal qad yufrituna fi dhalik, bahkan terkadang mereka berlebihan di dalam memuji dia. Wa fil muqabil qad yasma'u yawman min al ayyam man yada'u min qadrihi aw yakhfadu min sya'nihi aw yakhfidu min sya'nihi bi naw'in min az-zulmi wal baghi. Atau sebaliknya, terkadang ada orang yang mencela dia. Ya. Jadi dalam hidup ini terkadang kita dipuji, terkadang kita dicela. Nah, orang yang mengetahui tentang siapa dirinya, faman arafa nafsahu, orang yang betul-betul mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya, lam yaghtarra bimadhihi bima laysa fihi, dia tidak akan tertipu ketika dipuji. Ya. Dia tidak akan besar kepala, tidak akan jumawa, tidak akan sombong, tidak akan angkuh ketika dia mendapatkan pujian kalau dia mengetahui siapa dirinya. Walam yatadarrar bidhammihi bima laysa fihi, sebaliknya dia tidak akan jatuh ketika dicela kalau kita kenal siapa diri kita. Ya, di saat kita dipuji oleh orang dan orang itu berlebih-lebihan memuji kita, kita akan mengatakan dia tidak tahu kalau saya ini penuh dengan kekurangan. Ya, sehingga dia memuji saya. Kita tidak akan sombong, tidak akan angkuh. Sebagaimana yang sering kita sampaikan ucapan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ketika beliau dipuji oleh seseorang, apa kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah? "Lau 'alimta ma 'alayya min adz-dzunubi lahathaw." Seandainya engkau mengetahui, ya, seandainya engkau mengetahui dosa-dosa saya, kata beliau, engkau tidak akan memujiku, justru engkau akan melemparkan debu di atas kepalaku. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Hanya saja engkau tidak tahu. Ya, subhanallah, beliau tidak sombong, tidak besar kepala, tidak jumawa ketika mendengarkan pujian orang tersebut. Justru beliau mengatakan, seandainya engkau mengetahui dosa-dosaku, engkau tidak akan memujiku. Lahathauta ala ra'si biturabi, justru engkau akan melemparkan debu dan tanah di atas kepalaku.
Begitu pula sebaliknya, walam yatadarrar bidzammihi bima laysa fihi, dia tidak akan down, tidak akan jatuh, tidak akan depresi ketika dicaci maki oleh orang. Ketika dicela oleh orang, dia akan mengatakan, "Oh, saya memang banyak salah kok. Saya memang banyak kekurangan kok. Saya memang banyak aib kok." Ketika dia mendengar orang mencaci maki dia, tidak masalah. Ya. Tetapi kalau seandainya orang dia tidak mengenal siapa dirinya sendiri, dia tidak tahu siapa dirinya sendiri, ketika dipuji dia akan sombong, dan ketika dicela dia akan jatuh. Seolah-olah kehidupannya berakhir ketika ada orang mencaci maki dia. Ya subhanallah, sebagian orang ketika dia membuat status di Facebook, kemudian ada orang yang komentar buruk di statusnya itu, dia nggak bisa tidur malam, subhanallah. Itu terus dipikirin. Ya. Atau ada orang lain yang membuat status tentang dirinya, itu terus yang dipikirin. Seolah-olah hidupnya sudah selesai, berakhir sampai di sana. Ini tandanya orang tersebut tidak mengenal siapa dirinya sendiri. Ya. Seseorang kalau dia kenal siapa dirinya, maka dia tidak akan jumawa ketika dipuji, dan dia tidak akan jatuh ketika dicela. Bal yastafidu min dhalika bitashihi ma fihi min akhta. Justru ketika dia dicela oleh orang, justru dia akan menjadikan celaan itu sebagai batu loncatan untuk memperbaiki dirinya. Ya, karena terkadang ikhwani azani Allah wa iyyakum, orang mencela kita terkadang memang karena kekurangan kita. Ya, kurang dalam bermuamalah, tidak pandai berakhlak, akhirnya orang mengkritik. Kritikan itu tidak akan menjatuhkan ya seseorang yang mengenal siapa dirinya, justru dia akan menjadikan kritikan itu sebagai batu loncatan untuk memperbaiki diri. Wa yas'a li takmili nafsihi bi anwa'il kamalatil bashariyah qadra al mustata', dia akan berusaha untuk menyempurnakan dirinya semaksimal mungkin. Nah, ini faedah dari kaidah ini. Balil insanu 'ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Setiap orang adalah saksi atas dirinya, artinya setiap orang harusnya dia lebih mengetahui tentang dirinya. Selanjutnya beliau berkata, wa min asyrafi majalati tatbiqi hadhihi alqa'idah. Kemudian di antara bentuk praktik yang paling mulia dari kaidah ini, atau di antara faidah yang paling mulia dari kaidah ini, anna min akbari thamaratil basirati bin nafs, di antara faidah yang paling besar, yang paling mulia ketika seseorang mengenal siapa dirinya sendiri, an yuwaffaqal insanu ila al-i'tiraf bidzambi wal khata', yaitu seseorang akan lebih mudah untuk mengakui kekurangan dan kesalahannya. Wa hadza maqamul anbiya was-siddiqin was-salihin. Mengakui kesalahan ini merupakan sifat para nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang saleh. Ya. Jadi egois atau gengsi, ya mohon maaf, gengsi mempertahankan diri di atas kesalahan, ini adalah sifat yang tercela. Justru mengakui kesalahan, ya mengakui kesalahan itu merupakan sifat mulia yang dimiliki oleh para nabi, wasiddiqin, orang-orang jujur, wassalihin, dan orang-orang saleh. Kita akan bawakan beberapa contoh. Fata'ammal fi qawli abawayna hina akala minas syajarah. Contoh yang pertama, renungkanlah ucapan dari kedua orang tua kita, Nabi Adam dan ibunda Hawa. Nabi Adam dan ketika mereka melakukan kesalahan, yaitu memakan dari buah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Ternyata mereka memakannya, mereka melanggar larangan tersebut. Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 23. Qala, mereka berdua berkata, Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami dengan perbuatan dosa. Lihat, Nabi Adam dia mengakui kesalahannya. Zalamna anfusana, wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami dengan perbuatan dosa. Wa illam taghfir lana, seandainya engkau tidak mengampuni kami, ya Allah. Wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami betul-betul akan termasuk orang yang merugi. Jadi mengakui kesalahan ini adalah sifat para nabi. Wa qawli Nuhin alaihi salam indama nahahu Allahu
an yas'alahu ma laysa lahu bihi ilm. Begitu pula yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh dia terlanjur mengucapkan sebuah ucapan dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di mana Nabi Nuh dia minta kepada Allah untuk memaafkan putranya Kan'an. Ya. Putranya Nabi Nuh yang mati di atas kekafiran. Maka Nabi Nuh minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memaafkan putranya. Kata Nabi Nuh, ya bahwasanya anaknya itu adalah bagian dari keluarganya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah Nabi Nuh alaihi salam. Setelah mendapatkan bantahan dan teguran dari Allah, apa kata Nabi Nuh sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Hud ayat 47. Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari permintaan ya yang aku tidak memiliki ilmu tentang bolehnya permintaan itu. Jadi aku tidak akan lagi meminta kepadamu dengan permintaan-permintaan yang terlarang. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Seandainya engkau tidak memaafkanku ya Allah dan engkau tidak merahmatiku, niscaya aku akan termasuk orang yang merugi. Wa qawli Musa alaihi salam nadaman ala qatlihi al-qibti. Begitu pula ucapan Nabi Musa alaihi salam yang menampakkan penyesalannya setelah dia membunuh seseorang dari bangsanya Fir'aun, yaitu Qibti, dibunuh oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa mengakui kesalahannya. Allah ceritakan dalam surah Al-Qasas ayat 16. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghafara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan perbuatan dosa ini, maka ampunilah aku. Maka Allah pun mengampuninya, sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Kesimpulannya, bahwasanya mengakui kesalahan itu adalah sifatnya para nabi. Dan bagaimana cara kita bisa mengakui kesalahan? Yaitu dengan mengenal siapa diri kita. Mengenal bahwasanya kita adalah orang yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan aib. Sehingga ketika kita jatuh dalam kesalahan, mudah bagi kita untuk mengakuinya. Terlebih lagi, mengakui kesalahan adalah sifat para nabi dan juga orang soleh. Suatu ketika, meskipun riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama, sebagian ulama mengatakan riwayatnya dhaif, lemah, tetapi sebagian ulama mengatakan riwayat ini sanadnya jayyid, bagus. Ya, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Musnadul Faruq. Suatu ketika, di saat Umar Ibnu Khattab menjabat sebagai khalifah, ya, dia menjabat sebagai khalifah, maka Umar Ibnu Khattab naik ke atas mimbar, kemudian berpidato kepada ya, rakyatnya pada saat itu. Isi pidato Umar Ibnu Khattab adalah, ya, bahwasanya siapa yang ingin menikah, maka dia tidak boleh memberikan mas kawin atau mahar kepada calon istrinya itu, dia tidak boleh berikan lebih dari 400 dirham. Ya. Jadi, siapa yang ingin menikah, maka mahar yang paling tinggi adalah 400 dirham. Tidak boleh lebih daripada itu. Umar Ibn Al-Khattab, dia membatasi pemberian mahar, pemberian mas kawin hanya pada 400 dirham saja. Setelah selesai berpidato seperti itu, Umar Ibn Al-Khattab pun turun dari atas mimbar. Dan dia saat itu adalah seorang khalifah. Ketika dia turun, dia didekati oleh seorang wanita tua. Lalu wanita tua tersebut berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau akan membatasi sesuatu yang tidak pernah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya Allah Subhanahu wa taala saja membebaskan masalah mahar ini. Mau berapapun Allah bebaskan. Kok bisa-bisanya Anda batasi seperti itu? Kata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mahar itu bebas? Ya. Maka wanita tersebut membaca sebuah ayat dalam surah An-Nisa. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Apabila kalian
ingin mengganti istri, ya mengganti istri maksudnya kalian ceraikan istri yang pertama, kemudian kalian ingin menikah dengan wanita yang lain. Apabila kalian yang ingin mengganti istri, istri yang pertama kalian ceraikan, padahal dahulu ketika kalian menikah dengan istri yang pertama itu, kalian memberikan mahar berupa kintor. Apa itu kintor? Kata ahli tafsir, al-malul kathir alladhi la hadda lahu. Harta yang banyak yang tidak ada batasannya. Ketika kalian menikah dengan istri yang kalian ceraikan itu, kalian memberikan mahar yang sangat banyak, saking banyaknya tidak terhingga, tidak terhitung. Maka ketika bercerai, jangan kalian mengambil kembali mahar tersebut. Sebanyak apapun mahar yang kalian berikan, tidak boleh kalian tarik kembali. Ya. Kata wanita tua tersebut, lihat Allah saja mengatakan kintor. Maharnya berupa kintor, harta yang banyak yang tidak ada batasannya. Mendengar itu Umar ibn al-Khattab langsung mengatakan astaghfirullah. Ya, aku meminta ampunan Allah. Kullun nas afqahu min Umar. Ternyata semua orang lebih paham daripada Umar. Setelah itu Umar bin Khattab naik kembali ke atas mimbar. Dia tidak gengsi. Dia tidak mengatakan saya ini adalah seorang amirul mukminin. Engkau adalah seorang nenek tua yang tidak diketahui siapa dirimu. Tidak mengatakan seperti itu. Langsung dia naik ke atas mimbar. Kemudian dia mengatakan, wahai rakyatku, aku meralat pidatoku tadi. Aku meralat apa yang aku sampaikan tadi. Di mana tadi aku membatasi mahar hanya 400 dirham. Maka barang siapa di antara kalian yang ingin menikah dan memberikan mahar lebih daripada itu, silahkan. Jadi ini, mengakui kesalahan itu merupakan sifat ya orang-orang yang bertakwa dari kalangan para nabi, orang-orang jujur dan orang-orang soleh. Dan untuk bisa mengakui kesalahan adalah dengan cara kita mengenal siapa diri kita. Selanjutnya beliau berkata, fi silsilatin mutatabi'atin kana min akhiriha ما أثبته القرآن عن أولئك المنافقين الذين اعترفوا بذنوبهم فسلموا وتيب عليهم سبحان الله. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan ada orang-orang munafik yang mereka mengakui kesalahan mereka. Gara-gara mereka mengakui kesalahan mereka, Allah ampuni dosa mereka. Itu orang munafik. Yeah. Sebagian dari orang munafik di zaman Nabi SAW, ada yang mereka mengakui kesalahan mereka. Gara-gara mereka mengakui kesalahan mereka, Allah Subhanahu wa taala maafkan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 102. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim, dan sebagian mereka mengakui dosa-dosa mereka. Khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'a. Mereka mencampur adukkan antara amal saleh dan keburukan. Asallahu ayyatuba alaihim. Semoga Allah mengampuni mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya subhanallah. Jadi akui kesalahan kita. Dan untuk bisa mengakui kesalahan sekali lagi dengan mengenal siapa diri kita. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan kita tutup dengan ini. Beliau berkata, fa'ulima anna man lam ya'tarib bidzambihi kana minal munafiqin. Maka dari ayat ini bisa diketahui, di antara sifat orang munafik adalah yang tidak pernah mau mengakui kesalahan. Ya. Di antara sifat orang munafik adalah gengsi mengakui kesalahan. Ya. Adapun kalau seandainya ada orang melakukan kesalahan, kemudian dia akui kesalahannya, maka insya Allah, Allah Subhanahu wa Taala akan ampuni dosanya. Bahkan sebagian orang munafik di zaman Nabi SAW, ya, akhirnya mereka pun mengakui kesalahan mereka, Allah ampuni. Padahal sebelumnya mereka munafik. Menunjukkan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sifat orang munafik yang sejati adalah mereka yang tidak pernah mau mengakui kesalahan, gengsi. Padahal sudah jelas-jelas salah. Ya. Sudah jelas-jelas salah. Dan subhanallah, banyak kita temukan seperti ini. Sebagian terkadang yang mengatakan diri mereka berilmu, ya, melontarkan ucapan-ucapan yang menyimpang. Ya, melontarkan ucapan-ucapan yang menyimpang, akan tetapi untuk membuat klarifikasi minimal minta maaf, ya tidak mau. Ya. Bahkan dia mencari berbagai macam alasan pembenaran untuk membenarkan yang dia ucapkan tersebut. Ya harusnya dia cukup akui kesalahannya, bahwasanya saya adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, kullu bani adam khata, dan seterusnya.
Taib, inilah dia ikhwani azanillahu wa iyyakum, kaidah yang keempat dari kaidah-kaidah Al-Qur'an, yaitu bahwasanya setiap orang adalah saksi atas dirinya sendiri. Meskipun dia mengumumkakan berbagai macam alasan. Apa maksudnya? Setiap orang lebih mengetahui tentang siapa dirinya, ya. Meskipun secara lisan ia mengucapkan kalimat-kalimat sebagai alasan pembenaran atas perbuatan dan ucapannya yang sebenarnya jauh di dalam hatinya dia tahu itu adalah perbuatan dan ucapan yang salah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya, dan bisa menambahkan keimanan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berani, ya. Berani menjalankan ketaatan, berani menjalankan kebaikan, berani menyuarakan kebaikan, dan berani juga mengakui kesalahan ketika kita memang berada di atas kesalahan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.